Ekspedisi ini merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan Rimpala atau sering disebut pengembara. Pengembara ini dilaksanakan selama 2 tahun sekali, dan ini merupakan pengembara yang kedua, yaitu ekspedisi Padang Papilio di Taman Nasional Manupeu Tanah Daro dan Laiwangi Wanggameti, Nusa Tenggara Timur. Data yang diambil di Taman Nasional Manupeu Tanah Daro dan Laiwangi Wanggameti yaitu data jenis kupu-kupu dan jumlah kupu-kupu berdasarkan tutupan lahan, yaitu tutupan hutan primer, hutan sekunder. Tim pengambil data terdiri dari 10 orang yang terdiri dari multi angkatan di Fakultas IPB. Jadi, untuk persiapan ekspedisi ini dimulai dari awal tahun 2015, dari mulai persiapan fisik, lalu materi, serta logistik yang akan kami bawa menuju Taman Nasional Manupeu Tanah Daro dan Laiwangi Wanggameti. Sekitar pukul 10 pagi. Perjalanan dilakukan selama 2 jam perjalanan. Lalu dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Nah, di Bali kami transit selama 1 malam dan dilanjutkan lagi penerbangan menuju Waingapu, yaitu Bandara Balai Taman Nasional, kami melaksanakan briefing dan presentasi awal tentang data apa saja yang akan kami dapatkan atau akan kami cari dan tempat yang memungkinkan banyak ditemukan kupu-kupu. Di sini, tim dibagi menjadi dua, yaitu tim yang mengambil data di tutupan lahan hutan primer dan tim yang mengambil data di tutupan lahan savana. Masing-masing tim didampingi oleh satu pendamping dari pihak Taman Nasional. Kondisi hutan primer di sana cukup rapat tutupan selanjutnya, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami dalam pengambilan data. Kupu-kupu yang sering dijumpai adalah kupu-kupu yang berasal dari famili Nymphalidae.
Di savana, kondisi cuacanya cukup panas karena tidak ada atau sangat jarang sekali naungan pohon, sehingga membuat kami cukup kelelahan dan dehidrasi, apalagi saat itu kondisi kami sedang dalam berpuasa. Namun, semua itu terbayarkan karena melihat pemandangan savana yang pertama kali kami lihat dan merupakan pemandangan yang baru bagi kami, sehingga cukup bisa menyenangkan. Sama halnya seperti Resa Tonggameti, di Resa Tadula Jangga, jenis kupu-kupu yang banyak dijumpai yaitu jenis kupu-kupu yang berasal dari famili Nymphalidae. Bahwa roh-roh leluhur berada di tempat-tempat tertentu seperti Katoda dan Pahumba berupa batu-batu dengan gambar-gambar simbol. Ekspedisi ini mengajarkan banyak hal kepada kami. Selain dari segi ilmu pengetahuan, di sini juga kami banyak belajar tentang kebudayaan, adat, dan tradisi di Pulau Sumba, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan tidak lupa juga, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini, yaitu Taman Nasional Manukau Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Fakultas Kehutanan IPB, Pembina Rimpala, Akang Teteh Senior, dan teman-teman pengurus Rimpala. Dan khususnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Evercost yang telah mensupport penuh kegiatan ekspedisi ini.